Selamat datang di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Kantor ini berlokasi di Jalan Asia Afrika nomor 63 Bandung. Sebelum Anda memulai kegiatan, maka sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK3 dan Sistem Manajemen Pengamanan yang diterapkan di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Anda diwajibkan untuk mengikuti peraturan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan sebagai berikut. Anda memasuki kawasan yang diawasi oleh CCTV selama 24 jam. Kantor Unit Induk Distribusi Jawa Barat terdiri dari 4 lantai dan telah dilengkapi dengan sistem proteksi tanggap darurat sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu basement, lantai 1 dan 1A, lantai 2 dan 2A, serta lantai 3. Setiap tamu yang berkunjung dan berkegiatan ke area kantor PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat wajib melapor kepada petugas keamanan. Sebelum memasuki gedung kantor, setiap tamu wajib melakukan protokol pencegahan COVID-19, yaitu melakukan cek suhu, mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, dan melakukan check-in pada aplikasi Peduli Lindungi. Gunakan selalu ID card atau tanda pengenal tamu yang diberikan selama Anda berada di kantor PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Sebelum meninggalkan gedung, silakan tukar kembali kartu pengenal tamu dengan kartu identitas Anda. Saat ini Anda berada pada ruang rapat Dayang Sumbi yang berlokasi di lantai 1. Pada saat kegiatan berlangsung, harap alat komunikasi handphone tidak bersuara atau disetting silent maupun mode getar. Ruangan ini sudah dilengkapi dengan peralatan keselamatan keadaan darurat seperti APAR, kotak P3K, dan fire alarm yang berlokasi di beberapa titik. Toilet berada di area belakang ruangan rapat. Apabila selama kegiatan terjadi keadaan darurat atau terdengar bunyi peringatan tanda bahaya, mohon untuk tetap tenang dan segera keluar dari ruangan ini dengan mengikuti penunjuk arah jalur evakuasi menuju titik kumpul atau assembly point. Titik berkumpul berada di luar gedung dan lokasinya berada di tempat terbuka. Anda dilarang menggunakan lift saat keadaan darurat. Gunakan tangga darurat atau ikuti arahan dari petugas tanggap darurat dan petugas pengamanan. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyediakan beberapa fasilitas umum, yaitu masjid dan poliklinik yang berada di area basement. Untuk menuju masjid dan poliklinik, silakan gunakan jalur pejalan kaki yang telah disediakan. Dilarang merokok di area kantor dan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Dilarang keras membawa senjata tajam dan senjata api. Demikian safety briefing ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya ingin selamat. Safety, yes. Accident, no.